Militer Israel memberi peringatan keras untuk para tentaranya yang ditugaskan perang di Gaza. Militer Israel justru jengkel dengan tentaranya sendiri yang diperintahkan berperang melawan militan Palestina, yakni Hamas. Pasalnya, sekelompok tentara Israel justru kepergok bermain bola hingga berenang di perairan pantai Gaza. Dikutip dari Jerusalem Post, hal tersebut disampaikan oleh petinggi pasukan pertahanan Israel atau IDF yang mendapat laporan dari seorang komandan tank bahwa tentara Israel tak menjalankan tugasnya untuk berperang. Komandan tank itu justru melihat tentara Zionis bermain di perairan pantai Gaza. Di tempat tersebut, sekelompok tentara Israel bermain bola, berenang, membuat tulisan grafiti, hingga menanam pohon. Lantas, petinggi IDF itu memberi peringatan tegas kepada tentara Israel yang berulah. Pasalnya, ketidakseriusan dalam berperang bisa mengakibatkan insiden serius hingga membahayakan pasukan IDF. Tak hanya itu, petinggi IDF juga mengaku bahwa ia mendapat pesan berisi laporan terkait ulah tentara Zionis. Mereka disebut menggunakan kendaraan berat untuk berlomba yang seharusnya menjadi sarana untuk menyerang musuh. Akibat dari perlombaan konyol di medan perang, kendaraan berat tersebut saling bertabrakan hingga mengakibatkan kerusakan. Bahkan kondisi tersebut hampir memakan korban jiwa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.